Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL. Alhamdulillah, diharapkan semuanya sihat-sihat sahaja dalam kita menempuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Baik, untuk minggu ini, Ketua Jurulatih Terengganu FC Nafuzi Zin mengakui tugasnya agak mencabar untuk mempersiapkan pasukan dalam mengharungi bukan sahaja saingan Liga Malaysia tetapi juga Piala AFC 2021. Namun, beliau melihat keazaman yang ditampilkan oleh anak buahnya cukup tinggi untuk terus bersedia meskipun dalam tempoh PKP dan yang terbaru di mana PKP ini telah pun dilanjutkan sehingga 18 Februari ini. Jadi jom kita saksikan sesi interview yang sempat saya lakukan bersama Nafuzi. Coach, dengan berita terbaru kita punya PKP dilanjutkan sampai 18 Februari. So, macam mana Coach agaknya harap semangat-semangat pemain tu tidak pernah luntur lah walaupun sekarang ni terpaksa lagi training sendiri dekat rumah? Ya, dia tahu apa. Keputusan yang apa PKP disambung tu adalah satu keputusan yang mengecewakan lah kalau ikutkan. Tapi apa untuk pemain, untuk pasukan dan juga untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, kita tahu yang apa peminat Malaysia ni terlalu ramai yang lagi bercakap pasal bola. Tetapi harapan saya lah berharap kerajaan apa dapat memberi kelonggaran untuk pasukan-pasukan yang bertanding untuk training, untuk friendly match, untuk persediaan untuk perlawanan yang apa yang akan bulan 3 nantilah insyaAllah kalau harap-harap semuanya jadilah macam tu. Dari segi semangat rasa, dari segi pemain semua memang bersemangat lah sekarang ni, memang tak sabar untuk apa kembali ke Liga Super pada AFC dan juga yang penting sekali sekarang ni untuk kembali berlatih bersama-sama di Padang lah. Sebab apa dia pemain players ni, pemain bola, kita kena berlatih bersama, berkumpulan apa berlatih secara individu di rumah ni apa kesannya sangat sedikit lah berbanding dengan berpasukan lah. Dari segi saya sebagai coach pun dengan tim banyak yang boleh kita lakukan lah, terutamanya dari segi apa percaturan strategi, persefahaman pemain, kita tahu pemain baru, pemain lama pun yang apa berada dalam perkara itu adalah penting untuk kita berlatih bersama lah. Harap dapat kembali dan dengan apa kita memenuhi lah segala SOP yang ditetapkan kerajaan. Kita tahu kita rasa situasi ni kita pernah alami sebelum ni dan saya rasa pemain player pun cukup berpengalaman lah untuk menghadapi situasi ni sebab kita ada experience sebelum ni kan. Dari segi last year tahun ni dah saya rasa tak ada masalah untuk barisan-barisan pemain ni semua pengurusan kejurulatihan untuk menjaga SOP, mengikut SOP walaupun yang ketat buat kuasakan oleh kerajaan. Yang penting kita dapat meneruskan aktiviti bola sepak kita macam biasa, itu yang penting. Coach, untuk AFC, AFC akan jumpa kelab daripada Filipina, Kaya FC, Gelang FC dengan Myanmar, sama ada dua pasukan tu kan, Shan atau AYD United kan. So, sejauh mana Coach rasa peluang AFC sendiri, Coach? Bagi saya rasa target pertama saya untuk layak ke pusingan kedua lah yang tu. Dan saya tahu macam contoh Kaya FC, saya sendiri pun ada pemain apa kali di Muga tu berasal dari Filipina. Sedikit sebanyak lah saya dapat info daripada dia sendiri tentang pasukan Kaya FC. Pasukan yang sekarang ni rasa yang antara yang kuat lah di Filipina dan juga pemain-pemain yang ya berkualiti bagus dan juga pasukan seperti Gelang kita tengok mengambil import baru dan juga tim-tim apa daripada Myanmar apa semua tu. Saya rasa bukan lalu air mudah lah, banyak yang kita perlu buat untuk melangkah ke pusingan seterusnya macam tu. Dan ini adalah cabaran untuk pemain saya sendirilah dan juga untuk pengalaman saya sebagai coach di Petah AFC ni. Saya rasa undian tu peluang untuk semua pasukan lah, peluang yang terbuka untuk semua pasukan. Dan saya rasa itu bukan lalu yang mudah untuk pasukan AFC. Lagipun saya sendiri pun tidak mengetahui lah kekuatan kekurangan pasukan lawan secara terperinci sebab apa ni baru first time kan Terengganu masuk AFC Cup, dah sekian lama tak masuk. Jadi banyaklah kita kena mencari membuat kaji selidik pasal pasukan lawan
Dalam pada itu, pemain tengah PJ CTFC, Ahmad Khairil Anwar Ahmad Zamri atau lebih dikenali sebagai Beto, berkongsi harapannya bersama pasukan barunya untuk musim ini selepas mengakui musim yang agak hambar untuknya bersama Perak pada musim 2020. Jadi jom kita saksikan temubual ini. Saya memilih PJ City ke sebab dia punya coach Pimaniam tu. Dia dah contact saya awal lah sebelum tu, dia kata dia betul nak perlukan khidmat saya. Jadi saya fikir lebih baik saya pergi tim yang boleh dapat apa minit bermain lah, sebab dah lama tak bermain. So saya fikir ini yang tim yang sesuai lah untuk saya main. Kita tahu tahun lepas Beto dengan Perak, satu game main dengan Perak, satu game lagi main dengan Perak 2 kan. So overall 2 game je lah you sempat main last season. Macam mana agaknya Beto rasa tahap keyakinan Beto untuk build up balik you punya career tahun ni? Tahun lepas satu game dengan Perak 2 pun satu game, itu benda yang susah bagi saya untuk saya catch up balik saya punya game, sebab dah banyak tertinggal. Selama setahun tu dua game je, mana boleh kan nak catch up tahun ni. So tahun ni training dengan PJ City semua, alhamdulillah memang saya bagi 100% dengan tim ni untuk fokus dalam saingan Liga Super 21 ni lah. Okay, tapi kita tahu agak mencabar untuk PJ City sebab pasukan ini terdiri daripada 100% pemain lokal. Ya. Bandingkan dengan pasukan-pasukan lain kan. So, adakah ini kali pertama Beto berdepan dengan squad yang 100% local player? So, macam mana agaknya you rasa cabaran yang akan dihadapi nanti? Betul. PJ City menggunakan 100% pemain lokal. Jadi, daripada situ kita kena kerja lebih daripada tim-tim yang lain lah. Macam seminggu tu kita training 6 kali, Ahad je cuti. Dan tu kita kena, apa benda kita buat pun kena lebih, kena bagi fokus yang betul-betul, sebab kita tak ada import player. Jadi musim 21 ni saya rasa macam peminat bola sepak mesti nak tengok PJ City kan, macam boy ini semua budak-budak lokal ni, mesti nak tengok dia main semua macam mana kan. Jadi orang punya target tu ada juga tengok dekat PJ City kan. So kita kena lebih fokus lah. Struggle lah sebab masih lagi kena training pre-season ni. Betul. Training dekat rumah kan. So mungkin boleh share lah aktiviti you macam mana untuk keep up you punya fitness. Saya dekat rumah training program disediakan oleh PJ City. PJ City dia ada program pagi dan petang. Tiap-tiap hari ada pagi petang, pagi petang, pagi petang. Jadi daripada situ kita build up kita punya fitness. Tapi dengan bola tu dia macam apa, banyak buat sendiri. Fitness game tu je lah, itu yang tak ada. Tapi sekarang kita pun baru tahu kan PKP dilanjutkan sampai 18 Februari. Macam mana semangat you dan harapan untuk sekurang-kurangnya kita diberi kelonggaran untuk berlatih lebih awal sebelum sepak mula 5 Mac? Betul. Pendapat saya kalau dapat training macam yang first-first dulu pun tu pun dah okey. Macam yang first-first dulu macam 10 orang. Lepas habis 10 orang tu nanti 10 orang pergi sambung. At least ada training kat Padang dengan kawan-kawan lah. Macam tu. Okay, last but not least, sekarang macam mana kehidupan baru, berumah tangga, so misi baru, azam tahun baru, mungkin boleh share sikit lah sekarang kehidupan mungkin dah berubah sikit. Kehidupan sekarang alhamdulillah okay lah, makin terurus lah, makan minum apa semua, barang-barang keperluan semua alhamdulillah makin terurus, makan semua jaga okay lah. Saya punya pencapaian pada tahun ni, nak target saya lah untuk kembali ke pasukan kebangsaan setelah 3 tahun tak pergi. InsyaAllah tahun ni saya akan lebih fokus, saya akan kerja keras lebih daripada sebelum ni untuk
capai saya punya azam lah tahun ni. Baik, kalau Beto hanya beraksi dalam dua perlawanan sahaja pada musim lepas, bekas kapten pasukan Kelantan Muhammad Badri Razi atau lebih dikenali sebagai Pia yang tidak terlibat dalam saingan Liga Malaysia 2020 mengakui perjalanannya untuk membina kembali kariernya bersama pasukan Kelantan United tidak mudah namun tidak mustahil. Jadi jom kita saksikan perkongsian daripada Pia. Mana Piala ni tengah comeback lah, comeback maksudnya Piala ni tengah cari fitness balik. Nak boleh fitness balik ni agak susah juga lah. Macam Aruyak, apa ni, nak masuk kepada semula ni memang rasa teruja pun ada juga. Tapi bagi Pia, untuk terbaik untuk baik untuk bagi Pia, untuk pihak-pihak Kelantan United lah. Maknanya Pia berterima kasih lah kepada Kelantan United. Percaya lagi ke Pia untuk main untuk Kelantan United lah. Macam Mia tengok tahun lepas, walaupun Pia tak involve dalam Liga Malaysia, tapi Mia tengok Pia ni aktif, tetap melakukan rutin harian training sendiri dan sebagainya. Apa yang membuatkan Pia tetap bersemangat walaupun Pia tahu Pia tak bermain dalam Liga Malaysia musim lepas? Okey, macam bagi Pia ni, kalau Pia tak main bola pun Pia still lagi untuk training lah, untuk training, untuk Pia jaga fitness Pia lah. Pia jaga fitness Pia untuk prestasi Pia tu nak atau maintain sangat tu tak jugalah. Mana hari-hari pun setakat dalam tahun lepas sampai tahun ni pun Pia still lagi training dekat efek lah, dekat efek di Kota Baru lah. Maknanya benda tu ahli sukan ni dia kena maintain lah, dia kena maintain fitness dia. Bagi Pia tahun lepas Pia setahun Pia tak main kan, mana Pia pun training tu Pia tak tinggal lah. Mana ada semua Pia cari fitness, mana untuk turun berat badan. Sebagai kita atlet ni, kita kena ada benda tu, kita kena ada. Mana untuk jaga kesihatan diri kita, untuk fitness kita. Pia, macam tahun lepas Pia tak main, tapi tapi macam tim-tim lain pun agak struggle kan, nak habiskan liga dengan keadaan COVID kan. So untuk tahun ni, kira first time lah Pia alami benda ni dengan tim sendiri. So macam mana Pia rasa untuk menyesuaikan diri tu, agak rasa kekok ke, ralat ke sebab kena training sendiri kat rumah dengan PKP? Bagi Pia, muka tak lepas kita main separuh season, tak silap Pia lah. Macam tim-tim dalam Malaysia untuk main Liga Perdana, Liga Super. Jadi macam berasa kekok lah training. Jadi kuh dalam grup kuh akan atas, dah punya kena training hari ni kena. Jadi macam benda tu macam tak ada gapo lah, tak ada gapo. Moga sekali kita training di pada ni untuk satu tim kan. Jadi training untuk personal ni lah, kalau dia training sendiri kat pepeh lah lagu mana kau hantar jadual. Jadi player tu semua ikut program yang aku buat. Baik, sampai di sini saja buletin MFL untuk minggu ini. Walaupun PKP dilanjutkan sehingga 18 Februari, teruskan menjaga kesihatan diri dan jaga SOP, okey? Jadi, jangan lupa untuk terus menyokong pasukan kesayangan anda dan sama-sama kita berharap agar saingan Liga Malaysia 2021 akan berjalan dengan lebih lancar. Dengan itu, saya Mia Ibrahim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.